Cek, betul-betul-betul. Ni video kebun apa? Pak Long mula pada waktu malam. Pak Long dari atas tadi. Pak Long buat turun sikit kamera ni. Ampa nampak tak? Ni lah pada waktu malam suasananya. Macam mana Pak Long bela anak-anak angsa, anak Jenny dengan anak Jenggo? Nampak tak tu? Nampak gaya macam besar no. Setakat ni alhamdulillah depa sihat-sihat saja. Nanti Pak Long teruskan pada waktu siang pula nah. Let's go. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cik-cik Pak Long, apa khabar? Terima kasih banyak-banyak kerana apa mai tengok di channel Kebun Abah. Mai support Pak Long, mai komen, mai apa bagi pendapat macam-macam lah. Ni nak cerita kat hangpa sepanjang seminggu dua ni Pak Long duk cerita tentang Jenny, tentang Jenggo dan anak-anak dia. Pak Long bawa balik 5 ekor anak Jenny dan Jenggo ke rumah dan hari ni Pak Long nak cerita tentang macam mana Pak Long menjaga depa ni sepanjang hari persekolahan Pak Long. Di belah pagi macam nilah. Dan ni pukul 6.50 macam tu sebelum Pak Long pergi sekolah. Inilah rutin Pak Long dan sampai ke petang apa yang Pak Long buat. Mai Pak Long tunjuk mai tu di belakang tu. Okey cik, inilah keadaan pada waktu pagi. Kamera Pak Long tak dapat nak fokus sikit sebab dia gelap. Dulu Pak Long ada bela ayam. Anak-anak ayam tu Pak Long letak di bawah sini. Okey. Jadi untuk kali ni tak maulah dekat sangat dengan tempat jemur kain. Pak Long ubahlah ke sini sikit kerana di sini ada satu pokok ni, pokok ubi ni, dia melindungi cahaya matahari daripada sini pada waktu tengah hari, menyebabkan di sini terlindunglah sikit. Okey, Pak Long masih menggunakan konsep yang sama. Pak Long menggunakan tempat yang sama macam ayam hari tu, cumanya adalah perbezaan sikit. Pak Long juga masih menggunakan zinc di bahagian atas ni untuk melindungi daripada cahaya matahari dan juga kepanasan. Selain daripada tu, untuk tak mau panas sangat, di bawah zinc ni Pak Long letakkan satu banner supaya cahaya matahari haba tidak terus masuk ke dalam sini. Mas Pak Long tunjuk. Pak Long juga melindungi depa daripada kesejukan malam menggunakan tabir ni. Pak Long hanya klik saja. Okey, mari kita buka lah. Mula-mula angkat dulu bata ni sebagai pemberat. And then, Pak Long cuma buka saja yang ni. Macam ni. Dan lipat ke atas. Pak Long tarik ke depan sini. Supaya dia menjulur sikit ke depan cahaya matahari mai. Dia akan melindungi di bahagian dalam. Dan Pak Long akan ambil bata, letak semula di atas sini. Macam ni. Dari jauh nampak tak? Tak nampak? Mari Pak Long tunjuk dekat-dekat mai. Ni dia cik, anak Jenggo dengan Jenny. 3 ekor warna putih ikut Jenny. 2 ekor warna kelabu ikut Jenggo. Alright cik. Mereka dah besar-besar. Dah umur 11 hari-hari ni. Di dalam sangkak ni, Pak Long hanya bubuh 2 benda saja. 3 benda. Nombor 1 yang wajib ialah lampu. Pak Long menggunakan lampu 25 watt untuk memanaskan keadaan dalam ni. Kemudian Pak Long letakkan juga air dan juga makanan. Okey, macam mana Pak Long uruskan? Kita buat. Tengok macam mana nah. Setiap pagi Pak Long akan buat macam ni dulu. Mas. Besar dah cik. Besar dah. Yang ni yang sulung cik. Yang sulung ni dia nakal sikit. Kalau hangpa tengok ah, dia punya paruh pun dah lain dah daripada yang dulu. Nampak 10 hari. Paruh dia dah muncung ke depan. Ni.
Yang ikut jenggo pula macam ni. Ni ikut jenggo tu. Bunyi bising sikit je ni. Biasanya yang bunyi bising macam ni, kalau itik, dia betina. Kalau angsa ni biasanya jantan. Untuk jantina nanti kita tengok lain lah. Kalau nak tunjuk urus saja hari ni. Cek untuk bekas makan dia, Pak Long hanya menggunakan bekas makan di kedai RM2 saja. Setiap hari Pak Long akan top up 2 kali, tukar ayak 2 kali. Pagi sebelum Pak Long pergi sekolah, tukar sekali dan pagi esok tinggal sikit saja. Dekat ni aja. Mesti tukar. Sana Pak Long bubuh ayak biasa saja. Lupa Pak Long nak abang kat hampa. Minta maaf lah sat Pak Long mangkit, sat Pak Long tunduk macam ni sebab kamera tu rendah sangat. Lupa nak abang kat hampa. Bekas ayak ni kita boleh guna sampai umur 3 minggu. Kalau lebih pada sebulan tu macam tak sesuai sebab dia punya paruh tu dah besar. Pak Long bubuh dulu lah. Mak cik, mak. Okey. Hey, jatuh dah ilah. Makanan dia pula. Untuk makanan dia, cik, makanan dia sama macam makanan anak ayam. Kita menggunakan dedak starter. Pak Long menggunakan starter gold coin. Sebab Pak Long memang percaya dan sangat berpuas hati dengan apa yang Pak Long bagi selama-lama ni. Memang guna ni lah. Apa yang kata Pak Long gunalah dedak ni yang lain. Sebab di sini tak ada dedak-dedak yang hampa sebutkan tu. So Pak Long menggunakan dedak yang mudah untuk Pak Long dapati dan sesuai dengan apa yang ada di sini. Dedak ni agak mahal sikit. Untuk 50 kilo dah RM145 macam tu. Tapi untuk dedak starter, kalau setakat belah sikit-sikit ni, tak payah beli banyak-banyak. Pak Long beli satu bekas ni dekat Pak Cu RM10 saja. Hampa tengok sendiri, hari ni hari yang ke-11 dah, hari ke-10 dah. Belum habis lagi RM10 ni. Okey, siap. Okey, cik. Lampu, tentang lampu. Lampu kita kena pasang setiap malam sampai dia umur sebulan. Selepas daripada sebulan tu dah okey. Macam mana Pak Long tahu? Pak Long sebelum ni, Pak Long pernah bela Jenny sama besar macam ni. Masa Pak Long beli Jenny dulu, Jenny hanya berumur tak sampai 1 minggu. Dan Pak Long bela macam ni lah. Pak Long dah ada satu putaran. Daripada Jenny membesar, bertelur, mengeram sampailah keluar anak sama besar macam Pak Long beli Jenny hari tu. So Pak Long dah ada satu pengalaman dan pengalaman ni lah yang Pak Long akan gunakan untuk membesarkan yang ni. Okey, cik, Pak Long nak tutup dulu. Pak Long nak siap-siap nak pergi sekolah. Okey, Pak Long dah siap dah asas ataupun benda-benda yang rutin yang Pak Long buat seharian. Hanya tukar ayak dan tambah makanan saja. Hampa tengok di sini. Hampa nampak dah pokok ubi ni. Pokok ubi ni dah habis dah. Daripada umur 4 hari, Pak Long dah mula bagi daun-daun ubi ni kepada anak-anak angsa ni. Anak-anak angsa sangat suka makan daun ubi. Mai Pak Long nak pergi petik belah sana, kita bagi tengok. Tengok macam mana. Untuk pucuk ubi, tak perlu kepak di sini. Kita hanya ambil di bahagian atas ni saja, nampak? Macam ni saja. Dan kita tak perlu pilih pun pucuk dia. Ambil saja daun-daun. Macam ni. Ni setiap pagi Pak Long buat macam ni lah. Kalau kita nak bagi dedak saja, jadi dia tak ada kepelbagaian dalam nutrien pemakanan dia. Boleh bagi dedak saja, tak ada masalah. Ha, jom kita tengok Pak Long bagi ni, jom. Hampa tengok sendiri nah. Mai cek. Ni Pak Long letak ni. Apa yang dia makan? Dia makan daun ke ataupun dia makan dedak yang Pak Long buah tadi? Tengok macam mana berseleranya dia makan daun. Suka tengok. Hampa mungkin nak cakap kat Pak Long, Pak Long tak boleh bagi makan daun ni. Pasal apa tak boleh pula? Kambing dengan itik dengan angsa tu lain, perut dia lain. Dulu boleh lah hampa kata kat Pak Long. Hampa kata daun pucuk ubi tak boleh bagi makan kambing, biri-biri, kembung perut. Tak, cik. Angsa dia itulah makanan dia. Dan Pak Long pernah bagi sejak daripada dulu lagi, dari mak dia memang makannya tu. Jangan bimbang, cik. Ni apa yang Pak Long tunjukkan kepada hampa. Kalau hampa tak setuju pun tak ada masalah. Pak Long tetap buat macam cara Pak Long, no?
Okey, Cik. Pak Long, hari pun dah cerah. Pak Long kena cepat sikit. Nanti, tengah hari nanti, Pak Long tunjukkan kepada hangpa pula apa yang Pak Long buat tentang anak-anak angsa yang Pak Long bela ni. Okey, Cik. Satu lagi. Sebelum Pak Long meninggalkan mereka ni ke sekolah, Pak Long akan sembok dulu tek-tek yang jatuh daripada tempat tok mereka tu ke bawah. Kalau kita tak sembok, lagi lalat mai, busuk, dan Pak Long akan sembok EM sehari dua kali. Di tengah hari sekali, di petang sekali. Pagi, Pak Long hanya sembok ayak saja. Mari kita sembok, mai. Okey, Cik. Tu, nampak tak? Di bahagian bawah tu. Pak Long sembok dulu tek-tek tu. Okey, buang dulu. Tai angsa berbeza dengan tai ayam. Tai ayam dia tak cayak. Tai angsa dia cayak. Cayak tu cair. Dan Pak Long sembok supaya dia tidak berbau busuk. Berbeza dengan ayam, angsa dan itik, tai dia lebih busuk daripada ayam lah. Nampak tengok sendiri macam mana mereka makan. Nampak? Lahap sangat makan tu. Besar-besar dah, Cik. Ni baru umur 11 hari. Oh ya, Cik. Waktu Pak Long pergi sekolah, Pak Long akan tinggalkan lampu menyala macam ni. Sebab nanti pukul 10 macam tu, Pak Long akan call anak Pak Long. Yang perempuan tu dia ada. Dia akan tutuplah lampu ni. Kalau kita nak buka lampu ni sampai ke tengah hari, takut panas sangat. Pagi ni kalau tutup lampu, nampak macam sejuk sangat. Cuaca pun mendung-mendung macam tu saja. Pak Long nak tamatkan sikit daripada video ni di bahagian sini dulu. Pak Long nak pergi sekolah dulu. Nanti balik sekolah, Pak Long tunjukkan. Kita sambung balik untuk video yang seterusnya dalam video ni juga. Cik jangan bimbang. Pak Long tak berhenti tang ni lah. Pak Long nak pergi sekolah dulu. Tara, Pak Long dah balik dari sekolah. Macam inilah rutin harian Pak Long. Pak Long sambung sikit lagi. Bila Pak Long balik dari sekolah, Pak Long akan letakkan sikit ayak kepada mereka, buat takungan sikit untuk mereka mandi-mandi. Hari ini hari Sabtu, Pak Long ada mesyuarat PIBG. Let's go. Jom kita bubuh ayak. Hampa dah tengok kan macam mana Pak Long bagi mereka mandi, berenang. Mungkin ada di kalangan hampa yang kurang bersetuju dengan Pak Long. Pak Long tak bolehlah bagi anak-anak angsa mandi. Tak ada, Cik. Kalau dalam kehidupan seharian pun, kita biarkan mak dia akan bawa anak-anak ni pi mandi kolam untuk menyejukkan badan. Mereka ni dah terbiasa lah. Kalau menetes pun dah memang dah pandai berenang dah. Cumanya kita kena kontrol lah. Renang tu macam mana nak bagi dia mandi, masa mana untuk menyejukkan badan mereka. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.